pengungkapan nama proyek drainase ruas Barong Wonjaya ini. Nanjuk. Proyek drainase atau gorong-gorong ruas Barong Warujaya ini di sepanjang bahu jalan Desa Kujon Manis Kelurahan Warujaya ini, Tanjung Anom di Tengarai mangkrak, semerawut, dan terkesan asal-asalan dalam pengerjaan. Drainase ini berada di bahu jalan raya yang ramai oleh aktivitas masyarakat dari dalam maupun luar daerah setempat. Akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan, karena tak kunjung rampung. Gorong-gorong yang berawal di selatan SMK Negeri 1 Tanjung Anom ke selatan, dan berakhir di depan kantor Kelurahan Warujaya ini, sebagian masih belum tertutup. Hal itu bisa membahayakan pengguna jalan karena tidak adanya marka peringatan, di sepanjang gorong-gorong yang menganga. Dari papan nama diketahui, proyek ini dikerjakan tahun 2018, faktanya pengerjaannya baru Oktober tahun 2019. Dan baru terrealisasi kurang lebih 200 meter. Ada apa di balik semua ini? Berhenti ya mulai Desember tanggal kalau nggak salah tanggal 30 itu. Oh gitu mulai, ya. Kalau nggak teruskan kan Pak, kalau hujan kan bisa meluap airnya. Ya. Kontraktor sendiri atau pihak pekerjanya mungkin kira-kira kapan untuk dikerjakan janjinya itu? Katanya bulan Februari akhir kalau nggak Maret, awal Maret. Berdasar papan nama yang roboh diketahui, kegiatan pembangunan gorong-gorong ruas Barong Warujaya ini menghabiskan dana APBD senilai Rp191.089.000 dengan pelaksana proyek, CV Perkasa, dan waktu pelaksanaannya tertanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 3 Oktober tahun 2018. Hal tersebut menimbulkan banyak spekulasi, kalau papan nama tersebut tidak menjelaskan kegiatan pembangunan drainase sekarang, papan nama itu menjelaskan kegiatan pembangunan yang mana? John, Suara KPK Cyber, melaporkan dari Nganjuk, Jawa Timur.